Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News bersama saya Rifana Pratiwi. Tema Jawa Tengah Peduli Sesama diambil pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam merayakan hari jadi ke-70 Jawa Tengah tahun ini, di mana tema itu bertujuan menumbuhkan rasa kemanusiaan di tengah masa pandemi COVID-19. Bagi warga sendiri, apakah pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang sudah peduli dengan masyarakatnya? Pandemi corona ini, menurut saya bantuan untuk ekonomi seperti sembako kepada rakyat-rakyat kecil dan bantuan-bantuan kuota kepada siswa-siswi yang kurang mampu saat pandemi ini. Kalau menurut saya warga Semarang itu pemerintah, apalagi Gubernur Pak Ganjar itu sudah oke lah, sudah bagus. Saya sangat mendukungnya sama Bapak Wali Kotanya itu, sudah peduli, sangat peduli sekali. Apa? Saya sudah merasakan apa yang dikasih sama pemerintah saat ini, ya seperti rapetakan gratis. Yang kedua sembako, Pak. Sembako itu juga dapat. Terus ini terakhir ini bantuan uang sebesar 600 ribu dari pemerintah. Itu termasuk obat, masker juga dikasih, obat vitamin juga dikasih. Apa itu semprotan juga dikasih. Ini juga peduli terhadap penanganan masalah COVID. Ya, peduli dengan masalah sosial, kebutuhan banyak bantuan kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Sudah optimal lah ya. Mudah-mudahan masyarakat juga lebih responsif terhadap program pemerintah yang telah dicanangkan Pak Ganjar. Kondisi kita kayak gini aja kan juga pemerintah kayak nerapin program pembatasan kegiatan masyarakat kayak gitu kan. Kita kan juga lagi corona kayak gitu. Jadi mereka udah peduli sih. Kalau sosok citranya Pak Ganjar sudah terlihat kalau peduli sama warga belum? Udah. Apa yang kamu lihat? Misalnya Pak Ganjar kan juga beliau kan kayak yang sering kunjungan kemana kayak gitu kan, terus kayak yang cepat tanggap gitu loh kalau misalnya ada apa-apa kayak laporan apa kayak gitu sih. Iya sudah, dia ke pasar-pasar, ke tempat-tempat panti-panti asuhan dan selalu mendengung-dengungkan untuk selalu menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan dan juga memberi bantuan itu. Saya tahu tuh ketika ke panti-panti jompo itu juga